Jenazah tiga beradik Nur Ziyah Fasih Muhammad Fazil, abangnya Muhammad Firat Zafril dan Muhammad Fakir Zahirul Haq akhirnya dapat dituntut ahli keluarga selepas hampir 10 jam proses bedah siasat dijalankan. Bedah siasat dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun difahamkan bermula jam 9 pagi dan berakhir 7 malam. Tiga beradik berkenaan adalah mangsa yang maut dalam tragedi 1 Ramadan akibat ditetak rakan sekerja bapa mereka dalam kejadian di Kampung Sungai Haji Muhammad Selekoh Bagan Datuk. Difahamkan hasil bedah siasat mendapati punca kematian ketiga-tiga mangsa adalah pendarahan berlebihan akibat luka-luka hirisan dan tetakan di leher. Bapa ketiga-tiga beradik itu Muhammad Fazil Muhammad turut sama menunggu bagi menuntut jenazah dari jam 8 pagi hingga proses bedah siasat selesai dan jenazah kemudian dimandikan sebelum disembahyangkan oleh ahli keluarga di Jabatan Forensik. Jenazah tiga beradik itu kemudian dibawa dengan sebuah van jenazah untuk dihantar ke kampung halamannya di Ulu Dedap, Seberang Perak untuk dikebumikan.